Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, yang bahagia sahibu samaha Datuk Dr. Anhar Opir, Mufti Negeri Selangor, dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi yang mulia ini, pada bulan yang mulia, Ramadan yang mulia ini, kita teruskan dengan usaha kita mujahadah dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu dan perbincangan berkaitan ilmiah untuk meningkatkan amal kita, ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut di awal tadi, kita hari ini bersama dengan Datuk Mufti. InsyaAllah beliau akan mengupas berkaitan-berkaitan dengan hukum hakam dan yang berkaitan, lebih khusus berkaitan dengan Ramadan, insyaAllah. Jadi, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dapat datang bersama kita di sini. Dalam kesibukan, Datuk juga dapat meluangkan masa ilmu kita langsung belajar dengan sahib samaha Datuk Mufti. Inilah keberuntungan orang Shahalam ni, kan? Boleh rapat dengan ulama, boleh rapat dengan dekat dengan mufti, ada masalah kita boleh rujuk dan sebagainya pada tepat, orang yang tepat untuk kita rujuk berkaitan dengan hukum hakam dan agama kita, insyaAllah. Jadi saya terus pada perbincangan kita pada hari ini, Datuk, insyaAllah kita akan beberapa perkara lah, mungkin saya pun prepare sikit soalan-soalan, Datuk pun bagi cadangan dan cadangan daripada pihak masjid, iaitu berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan Ramadan lah, Datuk, iaitu kita tahu kita ni masih mungkin dah peralihan ke endemik, masih kadang-kadang kena swab test, kan? Ramadan ni cocok masuk, tarik keluar, kan? Sedangkan kita pada pandangan umumnya rasa bila masuk keluar tu macam batal ni, atau macam mana pandangan sahibu sama, silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Terima kasih pada sahabat saya al-fadil Ustaz Azian, seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkaitan dengan swab test untuk mengesan sama ada seseorang itu ada COVID ataupun tidak, ini telah dibincangkan di dalam muzakarah kebangsaan bagi hal ehwal Islam pada tahun 2020 dan telah dibawa perbincangannya dalam jawatan kuasa fatwa negeri Selangor. Sebelum kita tahu hukum, yang paling penting di dalam Islam adalah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Hukum pada sesuatu perkara itu, salah satu yang penting adalah mengetahui gambarannya. Persoalan ini timbul kerana apa? Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ain ke rongga yang terbuka. Ain dalam mazhab Asy-Syafi'i itu dipanggil ain kerana ma yarahul ain, sesuatu perkara yang boleh dilihat dengan mata. Jadi ain ini perkara konkret dalam bahasa Melayu kita kata. Maka yang akan digunakan untuk swab test di hidung dan juga di tekak itu adalah satu peralatan panjang macam straw lah, Ustaz, macam straw. Dia akan masuk ke dalam di antara kedalaman 8 sehingga 12 cm. 8 hingga 12. Jadi salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka, manfad,
maftuh. Persoalannya adakah ia melepasi sesuatu yang boleh menyebabkan batal puasa? Apabila kita tengok gambar rajah yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pengalaman 2-3 orang Suhaibu Samahah Mufti pada waktu itu yang perlu menjalani swab test sebelum daripada bulan Ramadan, mengesahkan lagi apa yang berlaku sebenarnya. Rongga kita ini ada rongga terbuka, contohnya adalah mulut, hidung, kemudian telinga. Dan yang dimaksudkan dengan mulut dan hidung ini ke atas dimag, iaitu kalau kita tengok tengkorak kepala kita ini ke bahagian atas. Dan yang keduanya adalah selepas daripada hulqum, iaitu tekak ke bawah ke ma'idah, iaitu ke tempat makan. Apabila swab test kita tengok dan kita diberi penjelasan, ia tidak melepasi kawasan dimag ke atas dan ia tidak melepasi bahagian tekak ke bawah. Dia sampai kat hujung belakang ni tidak melepasi ke atas dan tidak melepasi ke bawah. Rongga kita ini ada anggota zahir dan ada yang zahir, ada yang batin, Ustaz. Contoh mulut kita, walaupun ada makanan di dalam mulut, tetapi kalau tidak ditelan, dia tidak batal. Maknanya, dia adalah zahir. Di kawasan mulut itu zahir. Kalau ke belakang, dia batin. Maka akhirnya, selepas kita meneliti pandangan para ulama, kemudian apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqah dan sebagainya, maka ia tidak menepati yang disebut sebagai perkara yang membatalkan puasa, iaitu memasukkan ain ke dalam rongga yang terbuka. Maka keputusan kita menyebut bahawa ujian swab yang dilakukan untuk mengesan COVID-19 tidak membatalkan puasa. Wallahu'alam. Terima kasih yang bahagia Sahibu Samahah atas jawapan yang jelas, terperinci, dan kita faham bagaimana suatu perkara itu ditentukan untuk dikeluarkan hukum. Kadang-kadang bersama Datuk Mufti kita dengar aja, oh masuk rongga batal kan, kita terus ustaz-ustaz pun kat kuliah-kuliah cakap macam tu, belum digambarkan dengan gambaran yang sebenar bagaimana proses itu dilakukan. Alhamdulillah atas penjelasan yang jelas, dengan gambaran yang jelas kita dapat berpegang pada suatu hukum yang tepat. Jadi sebelum kita teruskan pada soalan seterusnya, mungkin kalau-kalau ada soalan daripada audien ya, boleh bersedialah ataupun angkat tangan bagi saya nampak untuk saya bagi peluang langsung persoalan kepada Sahibu Samah kita, insya-Allah. Ya. Yeah? Nampak tak ada yang angkat tangan lagi ni. Yeah. Belum panas lagi Datuk Mufti. Insya-Allah, jadi kita teruskan lagi bagaimana Datuk. Baru-baru ni mungkin ada viral lah video, tak tahu dari mana, yang ada suara Indonesia, ada yang Malaysia, soalan-soalan disebarkan berkaitan dengan orang perempuan ni lebih afdal semayang di rumah, bukan takat ruang tamu, bilik yang dalam tu kan, tak payah pergi masjid. Jadi sehingga menjadi ada kesan lah, walaupun tak menyeluruh, tapi sehingga ada muslimat yang rasa confused nak pergi masjid ke tak pergi. Jadi macam mana pandangan saya bersama kita, insyaAllah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azian. Saya memang tak tahu yang viral tu sebab saya tak ada media sosial. Tapi memang ada yang bertanya dan merujuk. Maka kita ingin sebut apa yang dinyatakan itu memang ada dalam satu hadis dalam Sunan Abi Daud, begitu juga dalam Sunan At-Tirmidhi, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha." Dalam hadis Nabi ini menyebut, kalau kita tak baca syarah kita akan tersilap, kerana ada perkataan-perkataan yang memang biasa kita sebut, tetapi bila kita terjemahkan bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis.
Contoh kalau kita terjemahkan biasa, macam kita macam faham perkataan tu, sesungguhnya solatnya seorang perempuan di rumahnya lebih baik daripada solatnya, lebih afdal daripada solatnya di dalam biliknya. Rumah lebih afdal daripada bilik. Dan solatnya di dalam bilik yang lebih kecil itu lebih afdal daripada solatnya di dalam rumahnya. Ini terjemahan biasa. Tetapi bila kita baca syarah, sebagaimana para ulama syarahkan, boleh rujuk syarah untuk Sunan Abi Daud. Begitu juga boleh rujuk syarah daripada Sunan At-Tirmidhi, seumpama Aridatul Ahwadhi yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri Al-Andalusi yang meninggal pada tahun 543 Hijrah, menyebut terjemahan berdasarkan kepada syarahnya, solatnya seorang perempuan di dalam bilik di dalam rumahnya itu lebih afdal daripada solat di ruang yang luas di dalam rumahnya. Jadi bait kat situ adalah bilik di dalam rumah. Adapun hujuratiha di situ maksudnya adalah solah. Contohnya adalah tempat tetamu ataupun satu ruang yang luas. Kemudian bahagian yang kedua, Nabi SAW menyebut bahawa solatnya di dalam bilik yang lebih kecil, di dalam biliknya itu lebih afdal daripada solat di dalam biliknya. Itu yang menepati syarah. Jadi hadis ini memang disebut oleh Nabi SAW dan mungkin secara gambarannya, literalnya, apa yang viral tadi ada benarnya lah berdasarkan hadis ini. Tetapi untuk kita membahaskan hukum, kerana yang disebut oleh Nabi itu dari sudut afdal, mana yang lebih baik. Tetapi adakah bermakna orang perempuan dilarang pergi ke masjid? Itu satu persoalan yang lain. Isteri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pergi solat isyak di masjid dan juga solat subuh di masjid. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Lalu disebutkan kepadanya, qila laha, maknanya ada orang tanya kepada isteri Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, adakah kamu tidak tahu ataupun lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar karaha dhalika wa yaghar, kenapa kamu tetap keluar, anti takhrujina wa qad ta'lamina, dan engkau telah mengetahui bahawa Sayyidina Umar tidak suka perkara ini dan dia yaghar ghirah, iaitu cemburu. Lalu isteri Sayyidina Umar pun tanya balik kepada lelaki yang bertanya tadi, orang yang bertanya kepadanya, ma yamna'uhu ayyanhani, apakah yang telah menegahnya daripada melarang aku? Kalau Sayyidina Umar tak bagi, laranglah. Jadi apa? Ada benda lain ke yang menegah Sayyidina Umar daripada melarang aku? Lalu dijawab oleh dalam riwayat tak sebut nama pun, orang yang bertanya tadi, dia pun kata, yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajidallah. Ada hadis Nabi dalam riwayat ini menyebut Nabi SAW bersabda, dan sabdaan Nabi inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak boleh menegah isterinya, iaitu Nabi berkata, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan daripada pergi ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kakak-kakak dan juga ibu-ibu, kita mungkin kalau nak minta apa-apa pada suami, boleh saja suami tak bagi. Nak pergi ke Tesco, sekarang dah jadi Lotus, kalau suami tak bagi memang tak boleh pergi dah. Nak pergi kompleks PKNS, suami kata tak payah, memang tak boleh pergi. Nak pergi bazar Ramadan, suami tak bagi, memang tak boleh pergi, dan suami ada hak. Tetapi kalau seorang isteri minta izin daripada suami, bang, saya nak pergi masjid, Nabi kata jangan larang. Maknanya kalau ada suami yang melarang isteri pergi ke masjid, dia berdosa. Jadi
mintalah izin pergi ke masjid. Kalau dia diam, dia faham hadis lah, dia faham hadis. Cuma balik singgah kat Lotus itu bukan tanggungan saya. Itu dah maknanya itu kena minta izin lah. Yang dibenarkan oleh syarak adalah pergi ke masjid, minta izin pergi masjid, dan tidak boleh dilarang. Ditambah dengan hadis yang lain muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atukum," apabila seorang perempuan ataupun isteri kamu minta izin daripada salah seorang daripada kamu untuk pergi ke masjid, "La tamna'u," jangan kamu tidak memberi izin kepadanya. Kemudian kalau kita baca pula riwayat yang lain, ada di dalam juga Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna." Jangan kamu larang istri-istri kamu ataupun orang perempuan pergi ke masjid dan rumah mereka lebih afdal, bilik mereka lebih afdal untuk mereka. Jadi kita timbang antara dua tadi, memang dari sudut afdal di rumah, tetapi kalau nak pergi, suami tidak boleh larang. Ini menunjukkan keharusan. Dan di masjid ada fadilat lain yang boleh kita dapat. Kita boleh dapat i'tikaf, kita boleh dapat fadilat solat berjamaah, kemudian kita boleh dapat fadilat khususnya dalam bulan Ramadan. Ada hadis yang memberikan targhib kepada kita supaya kita tunggu sehingga imam habis, iaitulah Nabi bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Siapa yang qiyam, qiyam di sini merujuk kepada man qama Ramadan, Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam An-Nawawi menyebut maksudnya adalah solat tarawih. Sebab itu orang Arab panggil solat tarawih sebagai solatul qiyam, dan sebahagiannya menyebut qiyam Ramadan, dan Nabi menyebut man qama Ramadan. Jadi hadis yang saya sebutkan ini berkaitan dengan solat tarawih, man qama ma'al imami hatta yansarif, sehinggalah imam beredar, akan dituliskan dan dicatatkan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kalau kat rumah memang tak adalah. Jadi keharusan itu menunjukkan boleh untuk kita pergi. Cuma para ulama mensyaratkan perkara-perkara penting, iaitu jangan pergi ke tempat yang maknanya crowded, campur dengan lelaki. Yang kedua, menutup aurat dengan baik. Dan yang ketiga disebut dalam hadis, iaitu tidak memakai wangian. Man massat tayyiba, siapa yang mengenakan minyak wangi dalam kalangan orang perempuan, Nabi kata fala tahdur ma'ana solah, jangan dia hadir bersama dengan kami untuk solat. Jadi jaga yang ini semua, maka hukum harus itu menyebabkan kita boleh pergi ke masjid untuk dapat fadilat yang banyak. Kerana di rumah tidak ada i'tikaf, di rumah tidak ada solat sunat tahiyatul masjid, dan di rumah tidak ada yang boleh kita dapatkan sebagaimana fadilat qiyamul lail sepanjang malam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi jelas kepada kita, maka kita tak perlu nak ragu-ragu lagi. Mungkin benda tu akan disebar lagi. Menyebabkan kita jadi ragu-ragu nak datang, takut nak datang. Jadi alhamdulillah penjelasan yang memberi ketenangan kepada khususnya muslimat-muslimat, dan juga pengajaran kepada ayahanda-ayahanda kita agar taklah melarang mereka-mereka yang rajin untuk datang ke masjid dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ada soalan ke? Nampak dia orang tekun. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf. Terima kasih pada akak yang bertanya berkaitan dengan qada
dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fata 'anil salati falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terlepas ataupun terluput satu-satu solat fardu, maka hendaklah dia lakukan solat itu dengan maksud qada apabila dia ingat ataupun apabila dia teringat. Daripada hadis ini menunjukkan solat qada itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Cuma memang apabila ditimbang di antara perkara yang wajib dan perkara yang sunat, maka yang utama adalah perkara wajib berbanding dengan perkara sunat. Sebab itu kita dapat maklumat ini berdasarkan kefahaman para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, ketika membicarakan solat sunat tahiyatul masjid dan pada waktu itu sedang dikumandangkan iqamah. Bahkan ada hadis yang Nabi sebut, apabila seseorang nak mula solat sunat tahiyat masjid, tiba-tiba dah komat. Bahkan ada ulama kata, walaupun sudah takbiratul ihram, belum lagi rukuk, maka boleh dibatalkan dengan cara bagi salam ke kanan, bagi salam ke kiri untuk putuskan solatnya walaupun tidak rukuk. Kenapa? Kerana nak menghadiri solat berjamaah yang hukumnya adalah fardu. Ini semua adalah gambaran bagaimana para ulama mengetahui di antara yang wajib dan juga perkara sunat, maka yang wajib itu adalah lebih aula, lebih diutamakan. Namun demikian, bagi mereka yang mempunyai qada yang banyak, contohnya ada orang yang bertaubat daripada masa lampaunya. Kadang-kadang dia orang tanya ustaz, tanya jabat mufti, ustaz, saya sejak umur baligh sehingga semalam, iaitulah umurnya 60 tahun, tak solat, dia kata. Apa hukumnya? Kita kata qada lah. Lepas tu dia kata, ustaz tolong kirakan ustaz berapa banyak. Dia yang tak solat, kita yang kena kira. Tapi tak apalah, kita kira lah, pegawai kita kira. Kalau solat senang kira. Tapi kalau puasa, qada plus dengan fidyah, itu menurut mazhab Asy-Syafi'i, fidyahnya akan berganda. Yang ini kena ketelitian. Tapi dalam fatwa kita, sehingga ia diguna pakai di Lembaga Zakat Selangor, walaupun bertahun-tahun tak puasa, kita bagi pilihan kepada rakyat Selangor sama ada nak mengambil pendapat mazhab Asy-Syafi'i berganda fidyahnya ataupun mengambil pendapat mazhab lain, iaitu sebagai galakan kepada mereka qada fidyahnya tidak berganda. Ini antara mazhab Al-Hanafi. Kembali pada persoalan tadi, qada'nya banyak dan qada' ini boleh dilakukan bila-bila masa saja, tidak ada waktu yang haram. Waktu duha boleh, kemudian sebelum zuhur, selepas zuhur, maknanya open. Jadi kena susun lah, sehari mungkin dia rancang untuk buat qada' sebanyak 10 solat fardu. 10, sehari 5 tapi nak buat 10 ataupun 30. Itu betapa luasnya masa yang dia boleh qada. Kemudian ada waktunya kita bertembung dengan waktu yang khusus untuk solat sunat. Contohnya solat tarawih. Dia lepas isyak, dia tak boleh buat tarawih lepas daripada subuh, lepas daripada zuhur pun tak boleh. Begitu juga dengan qabliyah dan ba'diyah. Persoalannya, adakah kita sudah mengambil masa-masa yang lain selain waktu qabliyah, ba'diyah, begitu juga dengan tarawih untuk kita buat qada? Ataupun elok waktu qabliyah, waktu tu lah dia kata saya nak qada, ustaz. Ha, yang ni dia sendiri yang susun lah. Ketika di saat waktu lapang, masa yang kosong, dia tak memilih untuk qada, tiba-tiba waktu tarawih dia tanya saya nak qada, mana lagi afdal? Itu namanya soalan perangkap. Akhirnya kita akan kata qada lagi afdal lah. Tapi kalaulah kita boleh tanya dia, waktu-waktu lain buat tak qada? Saya tak buat ustaz, saya suka waktu tarawih, dia kata. Memang dia akan terlepas lah. Cuma silakan buat qada, walaupun maknanya nampak macam bersama dengan orang lain tarawih, tetapi janganlah pula lepaskan peluang untuk tarawih.
secara sendirian, tak ada masalah. Cuma pertimbangan memang betul di antara qada dan juga yang sunat, maaf, qada wajib dengan yang sunat, maka yang qada wajib itu lebih penting. Adapun perancangan yang seumpama tadi, contohnya kita boleh juga melakukan perkara sunat walaupun qada belum habis. Ini sebagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan qada puasanya, yang Aisyah kata, aku qada puasa aku Ramadan yang lepas sehinggalah bulan Syakban. Jadi maknanya dia puasa 6 dahulu dan tidak gabungkan bulan Syawal itu dengan qadanya dan dilambatkan qadanya. Ini juga boleh. Cuma ada pertimbangan lain yang perlu untuk kita faham. Sekiranya kita meninggal dunia sebelum selesai qada, sedangkan masa luas untuk buat qada tetapi dihabiskan dengan perkara-perkara sunat, yang perkara sunat itu sebenarnya dia boleh ganti untuk buat qada tetapi dia lebihkan yang sunat sehingga tak buat yang qada dan meninggal dunia, maka dia berdosa. Nah, itu kena ambil pertimbangan tu lah. Dalam keadaan kita sihat, silakan. Tapi bagi orang yang sakit, utamakan dah yang qada dan selesaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah jawapan tersebut, dan insyaallah kita akan terus kepada soalan yang saya sediakan, iaitu antaranya iaitu baru ni mungkin berlakulah di Sabah kan, yang radio azan lebih awal daripada waktu yang betulnya untuk berbuka puasa. Jadi masyarakat dah makan buka puasa. Jadi mungkin juga ada soalan ada daripada masyarakat yang terkejut dengan azan test. Macam semalam di masjid saya, pukul 6.30, 7, 6.45 tu dia orang test mikrofon. Tapi Bilalnya azan. Allah buat test, nak test suara mikrofon tapi dia guna lafaz azan. Orang pun confused, masuk dah ke? Tapi mungkin tu lebih jauh, jadi orang taklah terkejut dengan situasi itu. Jadi bagaimana pandangan bahagia Sahibu Samah kita, kalau tersalah makan, kita berpandu pada radio TV tapi itu tersalah daripada waktu yang sebenar. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azian selaku moderator, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cerita kat Sabah tahun ni, tapi tahun lepas di Selangor berlaku di satu masjid. 4 tahun lepas berlaku di satu daerah tetapi tidak viral kerana dia terus menghubungi Jabat Mufti pada waktu tu. Jadi boleh berlaku sebagaimana yang telah berlaku, contohnya radio azan terawal, sebab azan di radio ni dia rakaman. Kalau DJ dia tekan, memang azan lah, satu negeri akan dengar. Yang berlaku di tahun lepas di negeri Selangor, 4 minit awal di Ampang tak silap. 4 tahun lepas juga 4 minit awal di daerah, saya ingat Kuala Selangor. Yang tu Bilal azan dengan penuh yakin, memang diingat dah maghrib kerana yang dirujuk adalah jam di dinding masjid. Jadi separuh daripada orang kampung telah berbuka puasa, separuh orang kampung, dan masa tu berlalu. Kemudian jadi heboh di kampung, 11 malam baru mesej mohon pandangan bagaimana kalau tersilap azan dan ada orang berbuka lebih awal. Jadi saya pun jawab dan saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan hukum yang seumpama ini. Yang pertama sekali, kalau kita melihat kepada puasa, puasa ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-niyah, berniat, dan rukun yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat minal fajri ilal ghurub, menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada fajar sehinggalah terbenam matahari. Dan ini diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, Sa'azian Al-Hafiz lebih mengetahuinya, ayat 187 cerita tentang malam bulan Ramadan. Uhilla lakum laylatas siyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian sambung lagi ayat itu, waktu malam juga selain pasangan suami isteri boleh bersama,
dibenarkan makan. Sebab Allah kata wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, ceritanya masih waktu malam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehinggalah terbit fajar, iaitu itu adalah kinayah, benang putih dan benang hitam, merujuk kepada kegelapan malam yang terbit fajar sadiq. Sekarang cerita malam dah habis, makan dan minum waktu malam bersama dengan pasangan waktu malam sehingga terbit fajar. Bila terbit fajar, Al-Quran menyebut thumma atimmus siyama idal lail, dan kemudian sempurnakanlah puasa sehingga bila al-ghayah, itu mafhum bil-ghayah, sehingga bila ilal lail. Lail di situ adalah waktu maghrib. Jadi puasa itu adalah mesti bermula daripada terbit fajar, tidak boleh makan, tidak minum. Kemudian penutupnya adalah tenggelam semua bulatan matahari. Dan di negeri Selangor kita ada jadual 3 zon, zon 1, zon 2 dan juga zon 3, mewakili yang utara, kemudian tengah, selatan dan juga yang ke sebelah barat. Shah Alam dia sama dengan Kuala Lumpur, sebab itu okey. Kalau dengar azan daripada radio, TV, kalau betul memang waktu berbuka yang samalah dengan Shah Alam. Jadi tak ada kompromi. Dia ceritanya adalah cerita siang dan juga malam. Adapun tersilap yang Ustaz Azian sebutkan tadi, Al-Khotok, yang di Kuala Selangor itu selepas disiasat, rupa-rupanya ada orang awalkan jam masjid. Ada orang awalkan jam. Jadi malam tu dia mesej, kita pun jawab dengan macam tadi tu. Maknanya akhirnya kesimpulan saya kata, tersilap ini yarfa'ul ithmi. Al-Khotok yarfa'ul ithmi. Hukum berbuka puasa awal tadi tidak berdosa, tetapi puasanya batal dan wajib diqadha selepas daripada bulan Ramadan. Jadi itu hukum. Dia tanya, kita pun jawab agak panjang juga, tapi kali ini tak ada respon. Biasa lepas kita jawab, orang cakap syukron Ustaz. Syukron, dia kata. Kita pun nak jawab dah, jazakallah khair. Ini senyap. Setuju tak setuju tu? Tengok, tengok mesej sampai, sebab ada dua right tu. Tengok warna biru, baca. Tapi tak tahu dia faham ke tidak. Dua hari selepas tu mesej masuk, nama yang sama, yang tak ucap terima kasih tadi tu. Jadi kita tahulah ni dia ni. Rupanya kali ni pula mesej datang rayuan supaya ditukar hukum. Agaknya bila dia sampaikan jawapan daripada Timbalan Mufti pada waktu tu, memang dia kena marah lah. Lepas tu semua orang jadi tak puas hati dengan Bilal. Ni salah Bilal, biar dia kodok untuk separuh orang kampung semua sekali. Tu yang dia kata minta rayuan tukar hukum. Agaknya ini cadangan daripada separuh orang kampung tu dah. Saya pun dia terangkan dengan hujah maqasidus syariah. Masya Allah, maknanya bukan biasa-biasa dah. Tapi bila kita terangkan balik ayat Quran, dan maqasid tidak boleh bercanggah dengan nas, dan saya jelaskan bahawa ini al-khotok, tersilap, tersilap akan mengangkat dosa. Berbeza dengan seseorang yang sengaja makan, sengaja buka puasa, tahu belum maghrib, sengaja buka puasa, yang ini berdosa dan confirm batal dan wajib qada. Tetapi Nabi menyebut orang yang seumpama ini, dia tidak akan mampu untuk menggantikan puasa yang dia sengaja batalkan itu walaupun berpuasa sepanjang tahun. Ada hadis. Sebab tu ni, yang tu keras sikit. Tapi yang ni tersilap, tidak berdosa, cuma kena qada. Agaknya dia bila dengar kena qada tu macam rasa ralat sangat. Yang dosa tak heran sangat. Tapi yang qada tu, Ustaz, ni bukan salah kami ni, ni salah Bilal. Bilal bila kita tanya, dia kata jam yang salah. Dah habis Bilal, yang orang kampung kata Bilal, Bilal kata jam. Saya yakin jam kata ni masjid yang salah. Kalau tanya masjid, dia kata ni semua jaiz. Jaiz. Jadi tak selesai, tak selesai perkara tu. Jadi last kali saya pun bawah, rayuan ditolak, saya kata. Hukum kekal. Dan baru-baru ni di Sabah ya, yang di Tawau,
Itu pun Jabatan Mufti, Mufti Negeri Sabah telah keluarkan perkara yang sama tentang apa yang kita telah maknanya lalui. Yang di Ampang tahun lepas, dengar cerita 3 minit. Jadi saya telah minta kepada pegawai Falak untuk tengok betul-betul lokasi masjid. Pukul berapa maghrib real time di lokasi Korea itu? Kita sebenarnya dah ikut zone. Ikut zone ni sebenarnya ada kampung yang dia dah maghrib, tetapi kerana dia satu zone dengan kampung lain dan daerah lain, mungkin dia kena tunggu 3 minit sebab tunggu geng dia. Itu cerita zone ni. Sekarang ni kita masih gunakan zone sebab zone ni meraihkan keseluruhan di antara yang paling timur dan yang paling barat. Boleh jadi antara yang barat sekali ini maghrib dah masuk, yang paling barat pula belum, yang paling timur dah masuk, yang paling barat belum masuk. So orang yang paling timur di zon itu menunggu masa. Jadi kadang-kadang 3 minit, kadang-kadang 4 minit. Jadi waktu itu sebelum kita bagi jawapan kepada pihak masjid, kita pun cek betul-betul berdasarkan data Falak di Korea itu, kiraan matahari, begitu juga dengan kiraan hisab, adakah dah masuk belum. Pegawai Falak bagi tahu saya, dia azan 3 minit itu pun tak lepas. Lebih cepat seminit daripada kawasan itu. Jadi kita pun putuskan batal, tapi tak berdosa dan wajib qada. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah kita hendaklah berisytihad dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan dah maghrib ke belum. Tengok jam kita, jangan percaya terus. Tengok pula TV, tengok pula jam isteri, kemudian tengok pula jam sirim, katakan jam sirim. Kita boleh cek semua tu. Kemudian tengok matahari, buka langsir dan seumpamanya untuk kita yakin. Televisyen dan radio pun tak pernah salah. Kalau kita bukan duduk KL, TV dan juga radio bagi tahu telah masuk waktu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Yang tiba-tiba kita perasan kita sewaktu dengan KL, kenapa? Duk Sabak Bernam. Dia tak sebut pun telah masuk waktu Sabak Bernam. Jadi betul-betul. Dulu orang tua kita, kalau saya dulu tinggal di Kapar, di Kelang, mereka dah memang menjadi amalan dengar azan maghrib kat TV, tunggu Hayya 'alal Falah. Dia ada kiraan dia. Jadi mudah. Jadi mungkin ini bahasa yang sesuai kita sebut pada anak-anak. Jadi wallahualam, itu yang mungkin saya nak komen. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah penjelasan dan juga pengalaman yang bermakna bagi kita dan menjadi satu panduan ilmu untuk kita semua, insya Allah. Satu kita nak saya bersama kita, mungkin ada masa sikit ya. Ada lagi insya Allah. Bagaimana pula tadi berbuka ni kalau setelah azan masih boleh minum ke? Kadang ada orang, mungkin kita dengar penceramah-ceramah kot, atau yang tauliah tak tauliah, kita tak tahulah. Minum ada separuh gelas pegang, azan boleh habiskan. Ya. Macam mana? Terima kasih Ustaz. Ini memang viral juga di beberapa media sosial. Tahunya sebab dia orang tunjuklah dan tanya, iaitu dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Nabi bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadayhi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatah." Apabila salah seorang daripada kamu mendengar an-nida' merujuk kepada azan. Tetapi yang kita jumpa terjemahannya azan subuh. Itu jadi confuse tu. Dalam hadis tak sebut pun subuh, cuma sebut umum an-nida'. Baik, apabila salah seorang daripada kamu mendengar azan dan bekas minumannya masih berada di tangannya, Nabi kata fala yad'uhu, janganlah seseorang letakkan al-ina, bekas minuman itu, sehinggalah dia tunaikan hajatnya. Kalau bekas minuman dalamnya ada minuman, apa hajatnya? Minum. Tujuannya nak minum. Dan mereka luaskan lagi, maksudnya boleh jadi bukan minuman, makanan pun. Jadi mereka kata, tak apa, teruskan makan. Teruskan makan, boleh telan.
Yang kat pinggan pun boleh selagi mana tak la ilaha illallah azan tu. Ini semakin menarik apa yang mereka bahaskan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Ibn Hajar Al-Asqalani, ini tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada 852 Hijrah, syarahkan hadis Sahih Al-Bukhari, iaitu kitabnya berjudul Fathul Bari. Dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam kitab Al-Majmu'. Dia komen, hadis ini perlu kita faham bahawa pada zaman Nabi SAW untuk subuh ada dua azan, dua kali azan. Azan yang pertama belum lagi masuk waktu, azan yang kedua itulah azan masuk waktu. Saya ingat sama dengan masjid negeri. Masjid negeri setengah jam akan ada azan sebelum subuh, dan yang kedua barulah azan subuh. Pada zaman Nabi SAW begitu, iaitu dua kali azan. Dan azan yang pertama adalah azan Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah azan yang pertama. Adapun azan yang kedua, azan subuh itu adalah azan daripada Abdullah ibn Ummi Maktum. Ini berdasarkan kepada hadis, kerana Abdullah ibn Ummi Maktum tidak akan azan melainkan dah terbit fajar. Maknanya dia mahir mengetahui fajar sodik ataupun fajar yang tidak betul. Jadi hadis yang menyebut tadi, makanan ada di tangan kamu ataupun minuman jangan kamu letak melainkan habiskan hajat kamu, itu merujuk kepada azan Bilal azan pertama, bukan azan yang Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi maknanya itu memang belum masuk waktu subuh, boleh makan lagi, memang lah. Boleh makan, bukan setakat makan ustaz, masak pun boleh sempat lagi kalau sejam sejam setengah jam. Jadi kena memahami hadis dengan merujuk kepada syarahnya, bukan tengok terjemahan. Sebab itu saya pernah komen, berhati-hati dengan hadis yang sampai kepada kita. Kalau sekiranya datang bersendirian, ada satu grup WhatsApp yang bagus, dia kongsikan ilmu, tapi salah satunya adalah satu hari satu hadis. Berhati-hati, kerana untuk kita faham hadis, contohnya untuk mengetahui hukum, dia tidak boleh bersendirian. Hadis itu perlu digabungkan pula dengan hadis-hadis yang lain, satu tajuk yang sama, akhirnya barulah kita akan buat kesimpulan. Kerana ada hadis yang telah dimansuhkan, ada hadis lain yang memansuhkan. Jadi kalau dia datang seorang diri hadis itu tanpa ada hadis lain, akhirnya hukum yang dikeluarkan boleh jadi akan tersilap. Saya tak kata semua tersilap, tapi kebarangkalian itu akan ada. Oleh sebab itu, dalam Al-Majmu' Imam Nawawi kata, selepas dia huraikan hadis itu dan jelaskan itu adalah azan yang pertama belum masuk waktu. Adapun kalau sekiranya azan itu adalah azan masuk waktu, azan masuk waktu, ini cerita memang tak imsak dah ni. 10 minit tu dia tak, dia bangun dah tinggal 5 minit. Makan azan subuh. Dan azan subuh itu adalah ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu memang dah masuk subuh. Makanan masih di mulut. Siapa yang telan makanan itu, maka batal puasanya. Batal. Yang kat mulut, yang dekat cawan dengan pinggan, lagi dah. Memang kena tinggal lah. Jadi simpan bungkus elok-elok, sejukkan kat tempat beku, maghrib kita sambung nanti insyaAllah buka puasa. Jadi yang di mulut memang kena buang, kena keluarkan, tak boleh ditelan. Wallahu a'lam. Jadi apa tu Datuk, bila dah kat mulut tadi, kalau dia tertelan juga dah tahu batal, dia kata alang-alang batal, habiskanlah sepuyuk. Contoh tu macam saya sebutkan tadi, berdasarkan hadis berdosa dan qadanya memang wajib dilakukan, tetapi tetap tidak boleh untuk maknanya menggantikan puasa yang sengaja dia batalkan. Okay, dengan sengaja lah tu, masya-Allah. Jadi Datuk ada satu soalan lagi. Itu mungkin saya bacakan soalan ni. Saya ada dengar ustaz cakap kalau solat sunat ni tak wajib berdiri ketika solat, boleh secara duduk. Berkaitan solat tarawih, boleh Datuk terangkan bagaimana cara solat duduk yang dimaksudkan? Adakah duduk antara dua sujud atau boleh mengikut keselesaan kita? Terima kasih pada yang bertanya melalui Ustaz Azian kita.
Berkaitan dengan solat duduk ini, yang dirujuk adalah satu hadis Nabi SAW daripada Umran ibn Husain, iaitu yang Allah uji dengan sakit bawasir. Bawasir kita kata buasir lah. Tanya Nabi, dia kata dia ada sakit buasir. Sakit bawasir ini di bahagian belakang dubur, dia menyebabkan mungkin tak mampu nak berdiri lama ataupun duduk lama. Lalu Nabi telah bagi panduan kepadanya, hendaklah kamu solat berdiri, kalau tidak mampu hendaklah kamu duduk, kalau tidak mampu hendaklah kamu baring. Maknanya tiga peringkat. Ini dalam keadaan solat fardu. Bagi mereka yang uzur, maka memang dibolehkan untuk tidak berdiri, walaupun pada waktu itu rukunnya adalah berdiri. Contohnya ketika baca Fatihah, itu kena berdiri. I'tidal, berdiri dan seterusnya. Jadi diberikan kelonggaran bagi mereka yang ada penyakit untuk solat secara duduk sampai peringkat baring. Dan dalam kitab fiqah mazhab Asy-Syafi'i dihuraikan lagi sampai peringkat kalau tak boleh baring juga, maka boleh dengan isyarat. Isyarat ini kadang-kadang dengan mata saja isyaratnya pun boleh, maknanya ke atas tengok depan, kemudian ke bawah pejam, itu pun isyarat, Allah Maha mengetahui. Baik, ini pahala orang yang solat duduk ataupun baring. Bagi solat fardu ataupun solat sunat, bagi orang yang uzur, tinggalkan berdiri kerana uzur, maka pahalanya penuh. Tetapi bagi solat sunat yang diberikan sedikit kelonggaran, dalam mazhab Asy-Syafi'i menyebut kelonggaran itu diberikan, iaitu tidak wajib berdiri walaupun rukunnya adalah rukun berdiri. Kerana apa? Dia punya maqasid adalah lil ikthar, iaitu untuk memperbanyakkan. Jadi bila kita boleh solat secara duduk dibenarkan, maka makin banyaklah kita akan boleh buat. Sebab itu ada maqasid, yang maqasid ini tidak ada pada solat fardu. Tapi para ulama membahaskan perkara ini dengan panduan daripada Nabi SAW yang menyebut solat duduk itu separuh daripada solat secara berdiri, dan solat baring itu separuh daripada pahala solat duduk. Jadi kalau berdiri full, maknanya 10 per 10, maka solat duduk, ya ini bukan cerita uzur ya, ini memang solat sunat yang kita boleh berdiri tapi memilih untuk duduk. Jadi solat duduk 5/10. Adapun solat baring itu 2.5. Maknanya 2.5 aja dapat. Yeah. Jadi sebenarnya nampak macam rugi juga. Jadi kalau orang dapat 20 rakaat dengan pahala yang penuh, nampaknya kalau kita duduk kena buat 40 ustaz. Sebab nak dapatkan penuh macam orang yang berdiri. Yeah. Tapi ini keringanan, memang dibenarkan untuk mana-mana solat sunat walaupun kita mampu berdiri, untuk memilih secara duduk. Tidak ada halangan. Solat cuma fardu, pahalanya lah. Fardu tak boleh. InsyaAllah. Mungkin ada satu lagi soalan tentang puasa yang berlaku tahun ni. Orang yang memulakan puasa di Umrah di Saudi, jadi dia datang balik ke Malaysia, jumlahnya akan jadi 31 hari kalau dia raya sama dengan Malaysia. Bagaimana mungkin Datuk boleh bagi penjelasan? Ya, terima kasih pada Ustaz Azian atas persoalan ini. Bagi mereka yang travel, naik kapal terbang, perbezaan jam, kadang-kadang perbezaan hari. Kalau setakat pergi Selangor dengan Perak, Ulu Bernam, Tanjung Malim, tu tak ada kesan hari. Di antara Nilai dan juga Sepang ni tak ada kesan apa-apa. Tapi contohnya baru-baru ni kita pergi, mungkin contoh ya, kita pergi ke Mekah. Kebetulan pula Mekah puasanya awal sehari daripada Malaysia, iaitu pada hari Sabtu. Beberapa negara Arab hari Sabtu. Jordan Ahad, anak saya di Morocco, dia kata diputuskan hari Ahad, sama macam Malaysia. Morocco yang jauh ke sebelah barat tu pun sama macam kita. Malaysia. Dan memang tak cukup syarat baru ni, imkan ru'yah. Di Malaysia baru 3 jam umurnya daripada conjunction ataupun daripada lahirnya bulan baru. Selepas lahir bulan baru, barulah ada hilal. Jadi kita tengok hilal anak bulan. Apapun,
disimpulkan dalam fiqh al-manhajiyah dia disebutkan perkara ini, mungkin inilah yang muktamad. Kalaulah kita begitu, kita tak buka puasa, memang kita puasa, di sana pun kita puasa, balik Malaysia pun kita puasa, kira jumlah hari yang kita puasa secara keseluruhan untuk bulan Ramadan. Maknanya nanti last bulan Ramadan baru tahu, ataupun kalau kira sekarang pun boleh tahu nanti jadi berapa. Kalau sekiranya jumlah hari yang kita puasa kurang daripada 29, maka kalau contoh 27 ataupun 28, agaknya banyak sangat travel, kejap ke US, kejap ke China, kejap ke Malaysia, umrah pula, pergi pula tempat lain, last kali kira-kira 27 hari dia puasa. 27 hari. Jadi bagi mereka yang kurang daripada 29, seumpama 28, 27 dan seumpamanya, maka hendaklah qada bilangan hari dan cukupkan 29. Kerana minimum hari dalam kalender Islam bulan hijrah adalah 29. Ya, ya. Maka dikira sebulan adalah 29. Kalau dia puasa 27, qada berapa hari? 2 hari. Dia tak boleh cari pula mana pergi 2 hari ni. Dia nak cari sila, tapi kalau tak jumpa juga qada sajalah. Kena yang penting juga cukupkan 29. Adapun sekiranya jumlah hari yang dia puasa itu lebih daripada 29, maka tidak ada apa-apa yang perlu dia buat. Maknanya dah selesai dia punya kewajipan. Ini mungkin pendapat yang muktamad dan disebut dalam dalam fiqh al-manhaji. Pendapat yang kedua, sebab ada pendapat juga dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahawa sebab dia punya prinsip begini, berpuasalah kamu mengikut tempat yang kamu berada dan rayalah kamu mengikut tempat yang kamu berada. Jangan kamu nak cukupkan 29 punya pasal, dah balik Malaysia, Malaysia raya sebagai contoh hari Selasa, katakan saya tak cukup lagi ni, tak apalah hari ni puasa jugalah, cukup bagi 29. Bukan orang tahu pun ni kan, masih macam macam pandemik lagi, dia kata tak ada open house lagi dan seumpamanya. Tak boleh, mesti raya ataupun puasa ikut tempat yang kita berada sekarang. Prinsip ini penting sebab ada dalilnya lah. Kemudian kalau lebih, pendapat yang kedua kata setakat 30 tak apa, tapi kalaulah hari di tempat negeri yang kamu berada itu adalah hari yang masih berpuasa, okey, maka kamu hendaklah, maknanya tak payah puasa sebab dah 30 dah. Dia 29 atau 30, kalau puasa juga jadi 31. Pada waktu ini tidak wajib puasa, tak payah puasa, tetapi hendaklah imsak kerana menghormati bulan Ramadan bagi negeri itu. Tapi tak puasa, tak niat puasa, tak payah, tak boleh makan. Tak boleh makan. Wallahu a'lam. Itu pendapat dalam mazhab. Terima kasih banyak bagi Datuk. Saya kira masya-Allah masa kita pun dah ada 3 minit lagi. Kalau ada soalan ataupun macam mana? Ada soalan? Semua senyap ni. Semua dah faham. Anda silakan. Tak. Muslimin atas, belakang sana. Ini peluang kita berdepan dengan mufti, dapat jawapan yang jelas dan tepat dan menjadi pegangan pada kita. Jadi mungkin bagi Datuk, aku ada kesimpulannya ataupun nasihat bagi kita lah untuk teruskan perjuangan buat masa lebih kurang dalam 20 hari akan datang dalam Ramadan, insyaAllah. Fadil Ustaz Azian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus menghabiskan kewajipan puasa dan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, bantuan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat pada bulan Ramadan, terutamanya yang masih berbaki ini untuk kita merebut, kerana banyak fadilat yang tidak ada pada bulan selain daripada Ramadan, terutamanya adalah Lailatul Qadri yang disebut juga dalam surah Ad-Dukhan. Malam itu sebagai malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin. Jangan kita semata-mata ambil cutinya saja, nuzul Quran pada Selasa depan. Peristiwa itu peristiwa agung, alhamdulillah cuti, alhamdulillah. Tapi jangan ingat cutinya saja,
di mana kita dengan Al-Quran. Sebab cutinya itu sempena dengan nuzul Quran. Tetapi sepanjang cuti daripada pagi sampai esok kerja balik, tak jumpa pula Quran. Rugi. Jadi ini kena diusahakan. Patutnya Selasa depan kita kena paling banyak baca Quran lah, sebab sempena cuti itu kerana nuzul Quran. Dan rebut dan intai berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadri, iaitu yang ada Allah Ta'ala sembunyikan tetapi Nabi sebutkan bagi Hind, iaitu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan pada Al-Witr, malam-malam yang ganjil itu lebih maknanya diharapkan insya-Allah. Yang kedua, saya juga maknanya ingin mencadangkan supaya kita terus perteguhkan segala amalan kita itu dengan ilmu, kerana ilmu yang akan memandu kita sehingga kita boleh lakukan satu-satu perkara dengan penuh yakin. Sebagai contoh, timbul baru-baru ini persoalan berkaitan dengan solat sunat witir. Mana lebih afdal, nak buat secara dua salam ataupun secara satu salam? Tiga rakaat terus tahiyat akhir ataupun dua rakaat tahiyat akhir dan satu rakaat tahiyat akhir sekali lagi? Perkara ini telah dibahas ataupun disebut, taklah panjang, tetapi diletak satu kaedah oleh Al-Imam As-Suyuti, meninggal pada tahun 911 Hijrah, dalam kitabnya Al-Ashbah Wan-Nadha'ir, dengan menyebut ma kana aktharu fi'lan kana aktharu fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyaklah fadilatnya, lebih afdal. Dua salam, ada dua takbiratul ihram, ada dua kali doa iftitah, ada dua kali tahiyat akhir, salamnya juga lebih banyak daripada yang satu salam, maka dua salam untuk witir itu lebih afdal daripada yang satu salam. Begitu juga masih lagi ramai yang bertanya, ustaz, saya confuse, macam mana kita boleh niat usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat witir, witir ganjil maksud bahasa Melayunya, sahaja aku solat ganjil dua rakaat, kan pelik kerana Allah Ta'ala. Jadi memang ada pendapat yang banyak, cuma Imam Nawawi memilih untuk mengatakan dua rakaat yang pertama itu yang tepatnya kita sebut adalah minal witri. Usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat daripada witir. Sebab dua itu sebenarnya asalnya untuk semua tiga. Jadi dua yang pertama itu minal witri, daripada witir, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini antara yang bagus untuk kita sentiasa aware dan juga tahu, kerana tak semestinya soalan ditujukan kepada mufti, tak semestinya soalan ditujukan kepada Ustaz Azian, imam, tetapi anak kita, cucu kita, takkan kita nak jawab, engkau ikut ajalah. Jadi zaman sekarang bukan zaman engkau ikut ajalah. Dia perlu maknanya justifikasi. Allahu a'lam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang bahagia Sahib Samaha Datuk Mufti atas penjelasan-penjelasan dan jawapan-jawapan yang jelas, saya kira. Dan jadilah jawapan ini sebagai pegangan kepada kita, dan kita tak perlu ragu-ragu lagi dengan jawapan yang baru daripada yang luar sana dan sebagainya. Saya ucap jutaan terima kasih juga kepada semua hadirin, hadirat muslimin-muslimat yang dapat menjayakan majlis kita pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah besok kita akan teruskan lagi dengan bersama dengan Habib yang bahagia, Habib Najmuddin bin Osman Al-Khirid, insya-Allah, dengan tajuk pakej ke syurga, insya-Allah. Sekadar itu, mungkin boleh tamatkan Datuk dengan doa sikit, penutup. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, wahdina siratuka al-mustaqim. Allahumma fa'na bima'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una, wazidna ilma. Allahumma barik lana fima tabaqa min syahri Ramadan, wa'inna fihi ala siyam, wal qiyam, wa qira'atil Qur'an.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal karim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.